di minggu pagi bertumpuk notifikasi, ku browser Instagram dan beberapa pesan di FB. Tak sempat duduk, ku baca sembari berdiri. Terjadi tragedi di Kanjuruhan malam tadi. Suasana mencekam, jadi sejarah kelam. Di dalam lelahku terlelapku semakin dalam. Mereka semua resah, cari anak saudara. Tunggu informasi datang sampai jelang pagi tiba. Nyalakan TV, cari channel berita pagi. Bagaimana update info Kanjuruhan pagi ini? Ratusan nyawa, ratusan terluka. Tembakan asap petiku jadi berita utama. Tanyakan kabar kawan dan keluargaku. Apakah kalian baik saja sepulang dari situ? Mereka selamat membawa cerita haru. Keluarga menyambut dengan tangisan pilu dan sendu. Jumlah korban bertambah hampir 200-an. Mimpi berduka, fitur story makin bertebaran. Ini bukan perang, banyak nyawa melayang. Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Untuk semua korban, tempat terbaik di sisinya kau ditempatkan. Keluarga diberikan kesabaran, keikhlasan. Semoga tragedi ini cukup sampai di sini sebagai bahan renungan bersama. Apa yang sebenarnya terjadi pada bumi ini? Tidak ada sepak bola seharga nyawa. Arema berduka, Indonesia berduka, dan dunia berduka. Al-Fatihah.